Dalam usia meningkat remaja, dua beradik perempuan terpaksa menempuh dugaan hebat apabila pemergian ibu Nur Amanina Hazwani Romli 15 tahun dan adiknya Nur Amira Natasha 13 tahun terpaksa bergantung hidup kepada bapa mereka Romli Saad 56 tahun. Bagaimanapun, mereka sekali lagi diuji apabila bapa yang menjadi kekuatan untuk meneruskan hidup meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 pada 2 Oktober lalu. Namun kesedihan dan kerisauan tentang masa depan mereka sedikit terubat apabila rumah anak yatim perempuan Jariah Kasih di Perdana Haid sudi menerima dua beradik itu.